Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang hari ini saya berada di Dom Balikpapan teman-teman. Ya, depan saya gedung Dom. Dan saat ini sangat ramai sekali teman-teman. Karena siang hari ini ada lomba balap motor teman-teman ya di dalam. Ini saya mau masuk. Sebetulnya sudah mulai jam 8 pagi tadi ya. Dan sekarang sudah sekitar jam berapa nih? Jam 10.21 menit. Oke, kita nyebrang. Tadi mungkin sudah ada berapa kali race ya teman-teman. Di sini juga banyak penjual ya teman-teman. Tuh kanan kiri. Ini benar lagi kayaknya mau mulai lagi race-nya. Kita cari tempat yang enak dulu teman-teman. Di mana ya? Cuaca hari ini juga nggak panas, agak mendung sih ya. Cuman tetap aja sumuk teman-teman. Nah kita lihat dulu sirkuitnya. Nah ini pembalap cewek yang nomor satu di GDT kemarin Jumat. Ini dia, namanya Sari Agustina. Support suamimu ya, 235. Nah, kita mungkin di sini saja, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Sebentar lagi mau start, teman-teman ya. Jadi, kita saksikan sama-sama. Saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, teman-teman. Kebetulan start-nya ada di sana itu. Nah ini baru warming up teman-teman. Tuh. Wih, boleh tuh. Kelihatan pas di tikungan. Oke, saya mau pindah dulu. Nah ini dari sini lebih asik teman-teman nontonnya ya. Itu udah mulai start tuh. Nah start sudah.
Nah, di sini juga banyak sekali. Di sini ada dua pembalap, Rogi Armoko dari Relawan Rahmat Racing Team dan Husnul Rahman 08. Di sini. Jadi nomor star Rogi Armoko 179 dan Husnul Rahman 08 dari Relawan Rahmat Racing Team. Berisik betul teman-teman di sini ya. Nah, ini kita melewati astagfirullah. Ini kita di stannya para pembalap ya, teman-teman. Oh, ini di belakang kita lewat depannya coba. Sudah siap, sudah siap, sudah siap. Oke, Sudah siap.